Hadiah dari Billy Syahputra bikin Memes Prameswari deg-degan. Presenter Billy Syahputra memberi kejutan spesial untuk Memes Prameswari yang baru berulang tahun. Bukan membelikan hadiah mewah, ia memilih memasak khusus untuk Memes. "Aku masak buat kamu," kata Billy Syahputra. Memes Prameswari tampak terharu dengan kejutan yang diberikan Billy Syahputra. Akan tetapi ia merasa deg-degan setiap kali mencoba masakan adik mendiang Olga Syahputra itu. "Aku deg-degan kalau dia yang masak," ujar Memes Prameswari. Selain memasak, Billy Syahputra juga menyampaikan doa untuk Memes Prameswari. Ia berharap penyanyi yang berusia 25 tahun itu selalu diberikan kesehatan oleh sang pencipta. "Memes, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, bahagia," ucap Billy Syahputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Setelah mengucap sesuatu, Billy Syahputra langsung memeluk Memes Prameswari. Penyanyi Memes Prameswari baru-baru ini memperingati ulang tahun ke-25 tahun. Pada momen spesial tersebut, ia mendapatkan banyak ucapan selamat dari orang terdekat, termasuk Billy Syahputra. Saat berkunjung ke rumah Billy, Memes Prameswari mendapat kejutan. "Memes, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, bahagia," kata Billy Syahputra. Setelah mengucap selamat, Billy Syahputra langsung memeluk Memes Prameswari. Memes pun terharu mendengar ucapan selamat dan doa dari Billy Syahputra. "Amin, terima kasih," ujar Memes Prameswari. Billy Syahputra lantas bercerita bahwa dirinya sudah mempersiapkan kejutan di hari ulang tahun Memes Prameswari. Akan tetapi, Billy Syahputra urung melakukannya lantaran Memes Prameswari sibuk menjalani pekerjaan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Respons Astrini Putri saat dijodohkan dengan Billy Syahputra. Presenter Astrini Putri menjadi salah satu dari banyak wanita yang dijodoh-jodohkan dengan Billy Syahputra. Astrini mulai dijodohkan dengan Billy ketika tampil bersama di acara OVJ Trans 7 beberapa waktu lalu. Sejak itu, Astrini disebut cocok sebagai pendamping Billy. Astrini pun sendiri menanggapi santai soal komentar tersebut. Ia mengaku lebih berserah pada takdir yang mungkin akan dijalani. "Sampai sekarang masih banyak yang bilang cocok. Ya kalau mereka bilang aku cocok sama dia, ya nggak ada yang tahu kan," ungkap Astrini. Lebih lanjut, Astrini Putri mengaku kini dirinya dengan Billy Syahputra hanya sebatas teman. Komunikasi di antara keduanya juga berjalan baik-baik saja. "Aku berteman baik aja sih sama Bang Billy, teman aja sih, teman," jelasnya. Astrini Putri memang bukan wanita pertama yang disebut dekat dengan Billy Syahputra sejak adik mendiang Olga Syahputra itu putus dari Amanda Manopo. Billy juga sempat disebut dekat dengan Memes Prameswari dan penyanyi Mahalini.
Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Diisukan jadian Billy Syahputra dan Memes Prameswari ungkit masa-masa galau Poppy Amalia itu berarti. Psikolog Poppy Amalia menganalisis ekspresi Billy Syahputra dan Memes Prameswari saat berbincang masa-masa galau. Sempat diisukan jadian Memes Prameswari dan Billy Syahputra menjadi menarik untuk dianalisis ekspresi keduanya oleh Poppy Amalia. Lebih lagi, Poppy Amalia menyoroti satu persatu gestur, ekspresi, dan ungkapan Billy Syahputra dan Memes Prameswari saat membicarakan masa galau. Diketahui bahwa Billy Syahputra pernah menjalin hubungan dengan pesinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo, lalu putus setelah sekira 8 bulan. Begitu pula Memes Prameswari yang telah putus beberapa waktu lalu dengan sang pacar. Poppy Amalia mengamati ada ekspresi galau yang kentara dari Billy Syahputra dan Memes Prameswari ketika keduanya berbincang. Dalam video yang dilihat Poppy Amalia, Memes Prameswari menunjukkan lagunya berjudul Sudah pada Billy Syahputra yang bercerita tentang menyudahi masa galau. Dari gestur Memes Prameswari yang mengungkit masa galau dalam lagunya, Poppy Amalia melihat memang ada kegalauan dari penyanyi tersebut. Sempat galau berat nih kayaknya, kata Poppy Amalia. Ditanya Billy Syahputra jika ia didekati saat masa galau, Memes Prameswari langsung bereaksi. Ketika Memes Prameswari kembali menanyai Billy Syahputra tentang pengalaman galaunya di masa lalu usai putus dari Amanda Manopo, Poppy Amalia melihat ekspresi menarik. Sikap Billy Syahputra yang tidak langsung menjawab dan bertanya lagi pada Memes Prameswari disebut Poppy Amalia sebagai pengakuan dari Billy Syahputra. Tidak langsung dijawab, itu artinya informasi tersebut itu benar adanya. Billy nggak langsung menjawab, dia bertanya lagi, ujar Poppy Amalia. Jadi dia menanyakan lagi pertanyaan tersebut, itu berarti minta konfirmasi kembali. Pada waktu itu, Bang Billy lagi kondisi agak-agak galau, ungkapnya. Selain itu, Memes Prameswari tampak mengungkit tindakan Billy Syahputra yang pernah menyemangatinya saat masa galau usai putus dari sang pacar. Memes Prameswari bahkan menyebut Billy Syahputra memberikan semangat di saat adik keluarga Syahputra itu pun sedang galau. Poppy Amalia melihat bahwa Memes Prameswari terlihat tidak yakin dengan pernyataan saat mengungkit kegalauan Billy Syahputra itu. Sambil menunduk itu artinya malu-malu ngomongnya, karena nggak yakin sama statementnya, serta pengalaman emosional, jelas Poppy Amalia. Kemudian Poppy Amalia pun mengamati ekspresi Billy Syahputra yang mengakui penyebab galaunya karena masih ada pasaran. Poppy Amalia membenarkan pernyataan Billy Syahputra tentang merasa galau itu usai dirinya putus dengan pasangan sebelumnya yang diduga Amanda Manopo. Kalau itu kalau kamu punya perasaan sama orang tersebut terus belum move on, berarti Bang Billy ada juga. Pas lagi ngomong sambil tersenyum, ujar Poppy Amalia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.